YouTube channel. Oke, di video kali ini kita mau bikin video reaction video jadul yang ada di channel aku dan aku privat teman-teman karena ini merupakan video aib kita berdua gitu ya. Dulu itu ya ceritanya di channel YouTube aku itu kita sering banget bareng nge-vlog. Yes, kita itu sering upload video gak mutu. Iya, di channel aku tuh dulu uploadnya vlog-vlog doang gitu teman-teman dan ini banyak sekali video-video kita terdahulu yang kita rahasiakan dari kalian semua. Nah, kita akan membuka salah satu video yang kita bakalan reaction kali ini. Betul. Dan untuk kali ini kita mau bikin dua reaction video ya. Cuman yang satu nanti kita bakalan upload di channel Didas dan Ayu. Jadi untuk kalian jangan lupa subscribe dan juga nanti tonton video reaction kita yang kedua di channel Didas dan Ayu. Oke teman-teman, aku kayak agak deg-degan gitu karena ini memang aib sekali dan aku kayak malu gitu. Oke, jadi video yang mau kita reaction itu ada vlog kedua. Ini ya, ada hashtagnya dua. Itu judulnya Didas digigit buaya. Siapa yang percaya dari kalian semua kalau Didas itu digigit buaya dan masih ada di sebelah aku gitu ya. Ini tuh kalau bikin clickbait terlaluan banget gitu loh. Ini tuh tanggal 28 November 2020. Jadi sudah berapa tahun yang lalu? 2 tahun sampai 3 tahun yang lalu ya. Viewersnya itu ada 864 teman-teman. Oke, langsung aja kita klik dan tonton videonya. Bismillah ya Allah, deg-degan sekali. 14 menit. Tapi aku suka lah sama pembukaannya. Ini tuh kayak ya niat aja gitu, jangan dulu ya. Murah bosku sih. Makasih. Ya pembukaannya. Aistiadi. Dulu channelku itu namanya Aistiadi teman-teman. Lama sekali ya. Tamuku. Bang. Ini kita mau jajan ke pang. Ini itu aku baru dijajah guys. Itu baru dijajah, langsung pulang langsung ketemu dia langsung ke pantai. Itu ceritanya. Itu dia masih gundul teman-teman. Pantai Cahaya itu juga dekat sama Pantai Sekucing itu sebelah dia itu masih satu peranakan. Jadi di sana itu bukan hanya sekedar pantai desa. Karena itu ada binatangnya, kebun binatang ini dan ada lumba-lumba atau burung juga lumba-lumba. Tapi kalau udah sampai sana aku vlog lagi. Bye bye. Wah lagunya copyright gitu ini ora deh. Fakta, dulu kalau kita bikin vlog itu pasti ada kayak lagu-lagu di jalan gitu kayak gini, pasti ada. Ya kayak main-main itulah, petualangan gitulah. Di shooting apa? Jalannya ya, di shooting. Ya, lanjut. Kawan shooting. Tapi bagus sih. Bagus ya kayak vlog banget gitu ya. Lama sekali ya jalannya. Nyatanya semua orang sampai santai gitu aja. Aduh. Lagu ya apa? Pak tuku tiket, Pak tuku tiket. Di syuting dulu ya, tuku tiket. Kamera cemburu. Mana? Ini agak malu-malu sih sebenarnya. Ini ngapain shopping? Nah, kan caranya ini loh, aku lagi beli tiket gitu loh. Nah, ini pakai mobilnya dia. Thank you.
nggak lihat lumba-lumba tapi ada di itu kebun binatang. Ada anak kecil main sama kakaknya. Ini namanya Pantai Cakaro. Cakaro. Di sini ada amal gak jelas. Dia bilang katanya amal gak jelas. Marah deh, astagfirullahaladzim. Aku malah rakyat lingan yang ngomong kayak ngono. Kamu mukanya di sana. Kok gelong ya? Orang hutan. Dek, kok gelong? Ini namanya burung. Burung apa ini namanya? Aku jadi gatel langsung ini lho, Rak. Tapi dia itu sebelum kita apa lihat itu dia enggak action kayak gini. Ya. Ini gatel kan langsung ini, banter. Kan didik. Anjir kok tunggu iki. Saya mau makan, jangan makan aku, jangan makan aku. Kakak tua. Assalamualaikum. Emang. Kakak tua. Dia stres nih lama-lama. Sama boleh cuma lihat langsung aja. Ini rambutku dulu sering pendek kayak gitu, teman-teman, enggak pernah panjang ya. Panjang itu baru sekarang nih, panjang sampai sini itu kan. Sekarang lagi makan. Biasa kalau orang Jawa itu makan pasti jengkang, itu biasa. Ini jengkangnya buat ya kok. Gas pasan banget. Ya Allah. Ya. Sumpah itu aku habis satu dari barat. Segar. Dia ngeliat anding-andingnya masih gede banget, guys. Nih, kalau sekarang coba liatin ke teman-teman. Ini anding kamu. Tuh, sudah hilang, teman-teman. Dan dulu aku sangat natural sih, belum mengenal make up kan memang zaman dulu. Kalau sekarang kan udah tahu lah sedikit. Siapa tanpa di kandang? Teman kamu buaya. Beberapa saat kemudian, guys. Ya, aku bingung banget. Aku bingung banget cari ke detik-detiknya. Kayak suara jantung deg-degan, guys. Ya, tadi kan main-main gitu kan. Terus dia tuh. Dia actingnya. Dia bilang pentingnya. Detik apa? Tadi itu main-main. Tadi dia kan main-main gitu kan. Terus detik-detik. Lihat wajahnya, guys. Gua buaya terus habis itu.
Dan dia berhenti sama gue. Habis itu dia sekarang lagi sendiri yang aib. Kalian bisa langsung komen di bawah. Oke, terima kasih guys.